Dunia penuh dengan fakta unik yang terkadang mempesona kita. Kali ini saya ingin membahas 5 fakta masjid terbesar dunia, dimulai dari yang kelima. Masjid Istiqlal. Masjid yang berdiri di Jakarta dan diprakarsai oleh Presiden Soekarno serta diarsiteki oleh Frederick Silaban merupakan masjid terbesar dunia yang memiliki fasilitas mewah dan indah. Masjid Faisal. Berdiri di tanah Pakistan yang berada di perbukitan, memiliki luas bangunan 74.000 meter persegi dengan daya tampung 300.000 jamaah serta memiliki kubah yang unik dengan mirip tenda suku Baduy yang tinggal di Jazirah Arab. Masjid Imam Reza, yang terletak di negara Iran dan sudah berdiri sejak tahun 1501 dan memiliki luas 260.000 meter persegi dengan daya tampung 700.000 jamaah. Masjid Nabawi, masjid yang sangat dikenal para jamaah haji yang terletak di Madinah dan telah ada sejak tahun 634 Masehi dengan luas 400.000 meter persegi dengan daya tampung hingga 1 juta manusia. Masjid ini juga menjadi sejarah tempat berdakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbesar adalah Masjid Al-Haram, yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan umat Islam, yang mana masjid ini berdiri di kota Mekah dan menjadi masjid yang tertua di dunia karena telah ada sejak tahun 622 Masehi dengan luas 4 juta meter persegi. Dengan adanya Ka'bah di masjid ini, maka ketika musim haji, semua umat Islam yang berhaji akan berkumpul di masjid ini. Itulah 5 fakta masjid terbesar dunia. Mau tahu yang lainnya? Subscribe saja. Kita akan bahas dan membuka fakta unik lainnya. Sampai jumpa.